Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala serta para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah kajian Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan ahli dan keluarga. Marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah syukur alhamdulillahirabbil alamin telah bersama-sama kita telah membacakan kalimat-kalimat thayyibah diawali dengan tahdzib, tahlil, diakhiri dengan doa. Semoga bacaan-bacaan tersebut nanti dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa menyinar hajat kita bersama, semoga almarhum dilapangkan kubur, dihindarkan siksa kubur dan ditempatkan sebaik-baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita bersama untuk aktivitas keluarganya kiranya untuk dapat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketabahan, istiqomah serta lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya pada kesempatan siang berbahagia ini mewakili seluruh jamaah takziah yang pada siang hari ini. Yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada ahli bait keluarga yang dimana kami telah disambut dengan begitu ramah tamah, ditempatkan tempat sebaik kali sebaik mungkin serta dihidangkan makanan serta minuman yang kami anggap begitu sempurna. Kesemua itu kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membalasnya dengan faedah pahala serta dibukakan rapi rezeki sebesar-besarnya untuk ahli bait keluarga. Dan insyaallah makan yang kami makan semoga menjadi kekuatan untuk kami lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya permohonan maaf kami kepada ahli bait apabila di sana sini kami dari datang tadi terdapat tingkah laku tutur sapa kami kurang berkenan menyinggung perasaan ahli bait. Mewakili seluruh jamaah takziah kami mohon beribu kali maaf. Selanjutnya di sini kami ingin bertolak sila dari kediaman Bapak karena kami ada beberapa hal yang masih kami lakukan. Sebenarnya kami masih ingin tetap berbincang-bincang tapi karena ada kesibukan masing-masing kami tidak dapat berlama-lama. Dan kami hadir kembali dengan keadaan sehat, doakanlah kami sampai ke tujuan kami masing-masing dengan keadaan sehat juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili jamaah. Mungkin di sana dapat terdapat kekurangan, secara pribadi saya mohon beribu kali maaf. Itu dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.